Selamat pagi buat sahabat-sahabat para petani cabai Nusantara. Semoga kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya, dan tetap semangat sahabat tani. Nah oke, jadi baik sahabat tani, pada pagi hari ini yaitu tepatnya hari Senin tanggal 28 Juni. Nah jadi pada pagi hari ini sahabat tani, kami akan melakukan pemupukan cabai, yaitu cabai CMK Slim. Nah, di mana CMK Slim ini usianya 28 HST. Nah, jadi sebagian sahabat tani, cabai ini sudah mulai berbunga tetapi belum seluruhnya. Sebagian ini sudah mulai mengeluarkan bunga, pecah cabangnya. Nah, inilah dia CMK Slim sahabat tani ya. Nah, ini lagi sudah mulai keluar. Nah. Nah, jadi pada pagi hari ini sahabat tani, kami akan melakukan dua sistem, yaitu sistem yang pertama menggunakan pengecoran melalui akar, dan yang kedua yaitu pemberian pupuk ataupun nutrisi melalui daun ataupun penyemprotan. Nah jadi saya menggunakan NPK Mutiara. Nah, ini banyaknya yaitu 3 kilo. Nah ini. Nah di mana unsur hara NPK Mutiara ini sahabat tani, yaitu nitrogennya 16, fosfatnya 16 dan kaliumnya 16, yaitu pupuk yang berimbang. Oke, ini akan terlebih dahulu saya rendam. Oke, jadi sekarang kami lanjut yaitu melakukan penyemprotan melalui daun. Nah, jadi kali ini sahabat tani, saya menggunakan Humagro. Nah, ini belum pernah saya pakai sahabat tani ya. Ini pupuk organik cair. Nah, ini yang diformulasikan untuk mendukung pertumbuhan vegetatif akar, batang, tunas dan daun. Nah, ini dia. Nah, jadi kemarin saya dua kali menggunakan Biopolan. Nah, jadi sekarang saya menggantinya menggunakan Humagro, ini POC. Nah, ini pupuk organik cair sahabat tani ya. Nah, kalau untuk unsur haranya yaitu N-nya 3% 0,7, fosfat 3,02%, kaliumnya 3,25%, magnesiumnya 0,01 ppm. Nah, ini dilengkapi unsur mikro juga sahabat tani ya. Nah, seperti Fe, mangan, Cu, zinc, Ku, Co, Mo dan B. Ini bor. C organiknya. Nah, organiknya 17,57%. Asam humiknya 0,15%. pH-nya 4,2%. Oke, untuk dosisnya saya beri dia 40 ml untuk 16 liter air sahabat tani ya.